Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di depan saya ini ada pentil jambu atau bunga jambu yang baru saja gugur itu rambutnya. Ya, sering kita jumpai kalau misal kita membungkus jambu, ya setelah jambunya itu matang, jambunya itu sering ada lalat buahnya, larva, ya tepatnya larva singgat ya. Nah, itu sebenarnya kita telat, ya telat membungkusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui kapan, ya waktu yang tepat untuk membungkus atau memberongsong jambu agar tidak kedahuluan lalat buah? Ya, cara yang kita lakukan yang pertama kali itu kita mengecek apakah sudah pantas apa belum, apakah sudah tepat atau belum untuk membungkusnya. Ya, kita lihat dari ini ya rambutnya, ya, rambut. Ya, ini kalau sudah hilang ya, kalau sudah hilang seperti ini, ya kalau sudah hilang seperti ini, nah ini waktunya kita membungkus. Nah, di sini kemungkinan besar itu lalat buah ya, belum menginfeksi ya, menginfeksi telur ke dalam sini. Nah, kalau sudah ya, kalau kita sudah ngecek ya, rambutnya udah pada rontok ya, itu kita baru membungkus. Karena kalau misal kita bungkus masih ada serabutnya atau rambut-rambutnya, itu biasanya tidak tahan panas dan nanti bisa berjatuhan. Ya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.